Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita ada di Desa Jojogan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, teman-teman. Nah, di minggu yang cerah ini kita coba lihat aktivitas petani lagi, petani daerah Desa Jojogan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dan daerah sini masih masuk wilayah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Desa Jojogan yang terletak bersebelahan di Desa Patak Banteng, Desa Parkesit, dan Desa Dieng, teman-teman. Jadi masih satu wilayah saja. Nah, mayoritas orang-orang daerah sini itu sebagian besar masih didominasi para petani, teman-teman. Baik itu petani kentang, petani wortel, petani daun bawang, ataupun petani sayur lainnya. Nah, terlihat beberapa aktivitas petani-petani Desa Jojogan atau sekitaran Dieng ini, ada yang sedang panen kentang, ada yang sedang memanen daun bawang, juga beberapa petani yang sedang merawat tanamannya, teman-teman. Nah, petani yang satu ini terlihat sedang memanen daun bawang, walaupun harganya saat ini cukup murah, yaitu di angka 3.000 per kilogram, tetapi petani tetap saja memanen karena ketika tidak dipanen maka akan busuk di lahan, teman-teman. Jadi mau tidak mau harus tetap dipanen. Lihat beberapa petani juga yang sedang panen kentang, mulai diangkut dengan menggunakan motor sehingga bisa cepat selesai dalam mengangkutnya, teman-teman. Mbak, dari mana, Mbak? Oh iya teman-teman, jalan akses petani ini salah satu jalan yang bisa tembus ke Diengnya. Jadi ketika kita lurus saja, nanti kita bisa tembus ke wisata Diengnya. Dan deket banget kalau dari daerah Jojogan sini, langsung bisa tembus ke sana mungkin kurang lebih nggak sampai setengah jam kita sampai di Dieng, teman-teman. Nah, terlihat juga aktivitas petani wortel nih. Terlihat petani wortel yang sedang mencabuti rumput di lahan wortelnya sehingga wortelnya bisa tumbuh subur tanpa diganggu oleh rumput-rumput liar begitu ya, teman-teman. Mbak Yeri kemawon, Jojogan. Iki mawon. Oh. Iki wak petange laris ya, kurang-kurang kok. Ini benisi nang dalam.
genomnya. Ini kentang kaki larang sih, tapi nggak mana boleh cari. Gih, soalnya saya mau. Gih. Nih, bok tutup bay, bok. Bok tutup bay, wong ani aku terbentang. Kau melarang, benar. Jadi kentang tua langsung. Nah teman-teman, ketika video ini dibuat, harga wortel pada saat ini cukup baik teman-teman, yaitu kisaran harga 3.000 sampai 4.000, yang dengan harga segitu petani bisa mengambil keuntungan lebih banyak daripada harga di bawahnya di angka 1.000 atau 2.000. Dan harapan petani daerah sini, khususnya petani daerah Dieng, mengharap bahwa harganya stabil teman-teman, nggak cuma wortel, nggak cuma kentang, tetapi juga sayur lain, sehingga petani daerah Dieng khususnya lebih bersemangat dalam bertani, lebih bisa mensejahterakan kehidupan daerah sini teman-teman. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat dan semoga petani Dieng, Jawa Tengah, baik itu petani wortel, petani kentang, dan petani sayur lain menjadi bersemangat dan sukses untuk mensejahterakan kehidupan kita semua, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.